nggak diundang. Padahal sebelumnya sih aku sempat WA Vicky, ya Vicky ntar jangan lupa undang gue gitu. Tapi memang kebenaran aku juga di Singapura, tapi Vicky juga di WhatsApp kata dia oke deh gitu kan. Tapi ya aku tunggu juga belum ada undangan dari dia, dan aku pas di Singapura juga. Jadi banyak sih wartawan pada nanya kan WA ke aku, mau malah gitu datang nggak ulang tahunnya Vicky. Nggak tahu, aku nggak dapet undangan. Terus teman-teman yang kenal Vicky tuh yang di geng-gengnya kita juga pada nggak mau datang. Nggak tahu sih diundang apa enggak, pokoknya pas aku tanya, enggak, ngapain datang gitu. Nggak percaya sih. Kenapa nggak percaya, Mbak? Nggak percaya, Mbak. Masalahnya Vicky sama semua cewek udah biasa ngomongnya begitu, sama siapa aja gitu loh. Dan ya sahabatnya dia kan juga sahabat aku juga, aku tahu banget, dan aku juga pernah dimodusin juga, sama juga gitu. Dulu sempat kemarin mereka di apartemen, mobilku mau digantiin Range Rover, nanti aku mau dibeliin Alphard yang berapa 1 miliar, Hellfire. Gila, sampai gali udah gemes tuh waktu itu. Ya kalau sampai 4 miliar sih kayaknya sih nggak mungkin gitu. Walaupun menggunakan helikopter. Ya kalau helikopter nyewa kan nggak mahal juga. Paling berapa sih 100 juta paling kalau nyewa kayak gitu. Sebentar doang kok. Dia kan dipakai cuma setengah jam. Katakanlah 2 jam deh. Nggak mahal. Orang jet pribadi aja nyewa keluar kota aja 150 juta apalagi helikopter cuma tinggi sebentar gitu. Makanya aku ketawa aja. Mungkin kalau ya nggak tahu ya, kalau mungkin orang awam mungkin kan percaya, tapi kalau kayak aku kan ya udah jam terbangnya udah kemana-mana, udah hafal harga-harga gitu. Karena ya gitu, aku kenal berdua deket banget ya, maksudnya kenal Angel, kenal Vicky. Ya banyak yang inilah sebenarnya, apa sih, banyak kejanggalan ya. Tapi apapun itu ya yang penting aku sih tetap ngucapin selamat menempuh hidup baru, semoga pernikahannya langgeng ya kan, jangan udah heboh tahu-taunya cuma beberapa bulan atau setahun dua tahun tahu-taunya aja. Kalau memang saling mencintai, pastinya kan keduanya harus punya perubahan tentang kehidupan. Udah cukup kan banyak membuat orang kecewa, udah banyak musuh di mana-mana, udah banyak yang dirugikan di mana-mana. Dan mudah-mudahan ketika mereka menikah ini benar-benar bisa merubah pola hidup mereka yang tadinya ya begitulah ya kan, mengumbar janji atau whatever itu dengan kehidupannya yang mungkin banyak orang juga tahu sekarang harus jadi lebih baik.